Tan Sri yang dipertua, saya fikir soalan yang dikemukakan oleh Terbrau adalah berkenaan dengan jangka waktu untuk yang berkaitan dengan soalan yang dikemukakan tadi ialah permohonan EML, dan saya telah sebut dalam jawapan saya tadi, sekiranya semua dokumen lengkap, maka waktu yang tempoh yang diperlukan untuk memproses permohonan lesen penghilangan ataupun ML ini adalah 2 hari bekerja. Dan kerana kita mempunyai digital platform, maka segala urusan termasuk informasi ataupun maklumat tambahan yang diperlukan akan disampaikan melalui digital platform ini. Tambahan pula, kita mempunyai unit pacu yang saya sebutkan dalam jawapan saya tadi. Ini merupakan satu unit ataupun satu platform yang digunakan untuk berurusan dengan para pelabur, termasuk mendapat atau memberi maklumat yang diperlukan oleh para pelabur di Malaysia. Terima kasih.